Ada kejadian mengerikan, kereta api 121 berantas relasi Pasar Senen Blitar pada Selasa malam, tanggal 18 Juli tahun 2023, pukul 19.32 waktu Indonesia Barat menabrak truk tronton di JPL 6 km 1+523 petak Jalan Jeraka Semarang Poncol. Akibat kejadian tersebut, lokomotif K Berantas mengalami kebakaran dan dua jalur K pada petak Jeraka Semarang Poncol untuk saat ini belum bisa dilalui. Dalam keterangan resmi PT KAI disebutkan, K112 Berantas membawa 4 kereta kelas eksekutif, 6 kereta kelas ekonomi dan 1 kereta pembangkit. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar pun menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Terkait penyebab kobaran api saat kereta menabrak truk, Irwan mengatakan, masih dalam penyelidikan. Jadi tadi truk ini tiba-tiba mogok di atas rel kereta api. Sopir dan kernet sudah berupaya meminta tolong ke petugas palang kereta, namun tidak sempat karena kereta sudah keburu mendekat sehingga terjadi kecelakaan itu, kata Irwan kepada wartawan di. Akibat peristiwa itu, PT KAI menyebutkan, sampai saat ini ada 6 perjalanan KA penumpang yang mengalami keterlambatan yaitu KA112 Berantas, KA178 Kamandaka, KA199 F Kaligung, KA111 Berantas, KA129 Gumarang, KA220 Kertajaya. Beruntung dari kejadian itu tak ada korban jiwa akibat kecelakaan tersebut. Untuk korban jiwa tidak ada, namun ada satu penumpang kereta api yang terluka karena melompat dari kereta, kata Irwan. Hal senada disampaikan PT KAI, untuk kondisi masinis dan asisten masinis dalam kondisi selamat, serta para penumpang tidak ada yang terluka, kata manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Iksvan Henry Wintoko kepada awak media. Inilah detik-detik rekaman CCTV-nya. Bakar kok. Pas.